kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita untuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 tertulis di dalam Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-21, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Namun, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tidak hanya itu saja, banyak ungkapan yang disebutkan di dalam Alkitab atau perumpamaan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan manusia. Dan pada saat ini, Yeremia mengatakan melalui ungkapannya sebuah pokok anggur, di mana manusia, orang yang percaya, yang mengikut Yesus, yang telah dipilih dalam kehidupannya menjadi pokok anggur, menjadi benih yang bagus, dan diharapkan dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Akan tetapi, pada perjalanan kehidupannya, banyak orang percaya yang mengikut Yesus pada akhirnya tidak setia di dalam kehidupannya. Banyak yang lari dari jalan Tuhan disebabkan karena banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan dalam kehidupan, dan lain sebagainya, sehingga ia tidak lagi setia kepada Allah, dan pada akhirnya ia menjadi pokok anggur yang liar dan busuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini ingin mengajarkan kita bagaimana kehidupan kita sesuai dengan keteraturan dan ketetapan Allah. Allah memberikan kepada kita peraturan-peraturan yang harus kita hidupi dan juga buah-buah roh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu semua mengarahkan kita agar kita tetap berpengharapan kepada Allah, sehingga iman kita tetap bertumbuh dan berbuah dengan baik, sehingga kita menjadi anak-anak pengasihan Allah. Jangan sampai persoalan dalam kehidupan, jangan sampai pergumulan dan setiap hal yang menghalangi iman kita di dalam kehidupan kita merusak hubungan kita kepada Allah. Dan gereja menjadi wadah, menjadi sarana bagi kita untuk berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mengapa harus senantiasa bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terus berdoa di dalam kehidupannya setiap hari, agar jangan ada di antara kita yang hilang dan rusak seperti pohon anggur yang tidak berbuah tersebut. Ketika firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah, maka iman kepercayaan kita juga bertumbuh, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikut Allah. Tetaplah setia dan tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.